Om Swastiastu, Neng Bagacenengayu semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapu di sini di Abunik Channel. Bapu akan melanjutkan, menuturkan babad leluhur Bali, sejarah leluhur Bali yang sangat berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Neng Bagacenengayu. Sebelumnya Bapu sudah menceritakan sampai dengan berdirinya kerajaan Majapahit. Neng Bagas Nengayu, Bapu akan ceritakan sekali lagi. Neng Bagas Nengayu, Prabu Kertanegara yang merupakan raja terakhir kerajaan Singasari, yang merupakan keturunan daripada Sri Airlangga, gugur karena serangan Prabu Jayakatwang, raja dari kerajaan Kediri yang juga merupakan keturunan dari Sri Airlangga, Prabu Jayakatwang, gugur karena serangan tentara Tatar, kemudian tentara Tatar dari Kaisar Kubilai Khan kerajaan Cina ini lari tunggang langgang karena gempuran daripada Raden Wijaya. Maka dari itu, di Jawa terjadi kekosongan penguasa, maka Raden Wijaya di Hutan Tarik mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Majapahit. Sebab di Hutan Tarik banyak tumbuh pohon maja yang buahnya rasanya pahit. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan didirikan pada tahun 1294 Masehi. Dengan raja pertamanya Raden Wijaya yang bergelar Sanggrama Wijaya yang memerintah dari tahun 1294 Masehi sampai dengan 1309 Masehi. Raden Wijaya alias Sanggrama Wijaya ini memperistri sekaligus keempat putri dari Prabu Kertanegara dan seorang putri dari Suwarna Dwipa yang bernama Darapetak. Tapi dari kelima istrinya ini hanya dua yang menurunkan, yaitu istrinya keturunan dari Sri Airlangga, satu istrinya yang menurunkan seorang putra yang bernama Prabu Jayanegara alias Kalagemat, satu istrinya lagi menurunkan dua orang putri, yang pertama bernama Tri Buana Tunggadewi dan yang kedua bernama Raja Dewi Maharaja. Neng, kemudian Raja Dewi Maharaja ini nanti kemudian menjadi adipati di Daha. Neng, bagus nengai. Nah, Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Jayanegara alias Kalagemat yang memerintah dari tahun 1309 Masehi sampai dengan 1329 Masehi. Neng bagus nengai. Nah, kemudian Prabu Jayanegara ini alias Kalagemat ini yang merupakan raja kerajaan Majapahit menggantikan ayahnya. Nah, yang bagus ini. Inilah karena pemerintahan Ki Kebo Parun sebagai adipati Bali sudah berakhir, maka sudah pensiun, maka diletakkanlah seorang adipati dari Majapahit, Neng Bagusnya, sebagai pengganti Ki Kebo Parun yang bernama Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru. Neng Bagusnya. Nah, berarti dari semenjak berdirinya Kerajaan Singasari itu lewat Prabu Kertanegara, Bali itu sudah menjadi bawahan Kerajaan Jawa. Nah, sekarang dengan diletakkannya sebagai adipati di Bali ini,
yang bernama Sri Paduka Maharaja Batara Magur ini, nah, secara otomatis Bali juga merupakan pawahan dari Majapahit. Aneh, bagusnya. Nah, Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru ini yang memerintah pada tahun 1300 Masehi digantikan oleh putranya yang bernama Sri Tarumanegara. Kemudian Sri Tarumanegara digantikan oleh putranya yang bernama Sri Tapaulung alias Sri Gajah Wahana alias Sri Gajah Waktra alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Aneh bagusnya. Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini memerintah dari tahun 1337 Masehi sampai dengan 1343 Masehi. Karena Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini memiliki prinsip beda hulu, berbeda pandangan dengan Majapahit. Tidak mau tunduk lagi kepada Majapahit. Sehingga Majapahit nanti menggempur kerajaan Bali. Nah, neng bagusnya. Nah, Bapak ceritakan dulu. Prabu Jayanegara alias Kalagemat ini yang memerintah dari tahun 1309 sampai 1329 Masehi. Ini digantikan oleh saudara perempuan lain ibu yang bernama Tribuana Tunggadewi yang memerintah dari tahun 1329 Masehi sampai 1350 Masehi. Neng bagusnya. Nah, Tribuana Tunggadewi ini memerintah semula mempunyai seorang patih yang bernama Arya Tadah. Nah, karena Arya Tadah ini sudah berusia lanjut, maka digantikan oleh Krian Patih Gajah Mada pada tahun 1334 Masehi. Nah, neng bagusnya. Nah, Tribuana Tunggadewi inilah lewat Krian Patih Gajah Mada yang mempunyai visi untuk mempersatukan Nusantara. Jadi meneruskan dari cita-cita Prabu Kertanegara dulu, Raja Kerajaan Singasari, lewat sumpah palapanya, neng bagusnya, tidak akan beristirahat sebelum dapat mempersatukan Nusantara. Nah, maka dari itu digempurlah kerajaan Bali yang rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten karena memiliki beda pandangan. Neng, bagus neng. Nah, sebelum penyerangan ini, nah, yang nantinya memang mengirim banyak para arya keturunan dari Sri Airlangga, Bapak akan melanjutkan lagi sedikit menceritakan dengan Raja Putri, seorang Raja Putri yang bernama Tribuana Tunggadewi ini. Neng bagus neng ayo. Yang memerintah dari tahun 1329 Masehi sampai 1350 Masehi ini. Sebagai Raja Putri tentu saja akan mencari pendamping hidup, mencari suami. Maka dari itu Tribuana Tunggadewi mengadakan sayembara. Dan sayembara itu dimenangkan oleh seorang satria yang juga merupakan keturunan dari Sri Airlangga yang bernama Raden Cakradara. Aneng bagus ngayu. Nah, berarti muter-muter di sana. Makanya Bapak bilang dominan di sini. Semua orang di Nusantara itu dominan keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, neng bagus.
Jadi Raden Cakradara ini lagi merupakan keturunan dari Sri Arangga. Nah, nanti Raja Putri Tribuana Tunggal Dewi dengan pendampingnya yang bernama Raden Cakradara menurunkan seorang putra yang bernama Prabu Hayam Wuruk. Neng bagus neng. Nah, lewat Prabu Hayam Wuruk inilah Priyan Patih Gajah Mada mampu mempersatukan Nusantara. Semua Nusantara bisa disatukan pada tahun 1375 Masehi. Nah, neng bagus neng. Jadi semua Nusantara termasuk Bali, Lombok, Madura, Palembang, Sumatera Utara, neng, bahkan sampai ke Malaka, bahkan sampai ke Tumasik, Singapura, itu bisa dipersatukan pada tahun 1375 Masehi. Neng, agak senang. Nah, kemudian setelah Prabu Hayam Wuruk terjadilah perang saudara di Majapahit, neng bagusnya itu memperebutkan tahta antara keturunannya, neng bagusnya. Maka dari itu terjadi perang saudara besar, saling berebut kekuasaan. Maka dari itu Majapahit pun mengalami keruntuhan. Pada tahun 1489 Masehi. Nanti setelah kerajaan Majapahit, ada seorang putra dari Majapahit, keturunan dari Prabu Hayam Wuruk ini, yang mendirikan kerajaan Islam yang pertama, yang bernama Kerajaan Demak. Neng, bagusnya. Jadi, itu yang bagus, Neng Ayu. Nah, sekarang Bapak akan kembali menceritakan tentang kerajaan Bali dulu, Neng Bagus, Neng Ayu. Dengan rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang terkenal dengan kerajaan Bedahulu. Neng Bagus, Neng Ayu. Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini adalah seorang raja yang memerintah secara adil dan bijaksana, neng bagusnya, sehingga semua rakyatnya senang dan sangat patuh terhadap perintahnya. Pada masa kerajaan Bedahulu ini, Bali mencapai puncak kejayaannya yang disebut dengan Gemah Ripah Loh Jinawi. Semua kebutuhan pokok itu murah. Bensin murah. Neng bagus, tidak seperti sekarang. Solar langka, mencari setengah mati, neng. Nah, begitu. Nah, neng bagus, neng. Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini mempunyai banyak para patih yang tangguh. Neng bagus, neng. Bapak sudah ceritakan. Ada dua patih utama. Nah, di sini pengertian patih, neng, itu adalah merupakan pejabat kerajaan yang membantu jalannya roda pemerintahan. Nah, ada dua patih utama di sana yang disebut Ki Pasung Gregis dan Ki Kebu Iwut. Para patih lainnya yang sudah ditempatkan di suatu tempat, banyak lagi ada, neng, bagusnya. Misalnya, kalau yang di sebelah timur ada namanya Ki Tunjung Tutur di Karangasem, Ki Kopang di Serayu, Ki Tunjung Biru di Tenganan. Kalau di sebelah utara ada yang namanya Ki Buahan di Batur, Ki Girikmana di Buleleng, Ki Ularan di Kalepaksu, Ki Tumenggung juga di Buleleng. Neng bagus. Kalau di selatan ada ditempatkan yang namanya Ki Walung Singkal di Taruk, ada Ki Tambiak di Jembarang,
ada Ki Udug Basur itu di daerah Bandung. Neng Bagas, nah, semua patih ini tangguh dan sangat setia kepada Paduka Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Neng Bagas, Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini juga pernah mengadakan yatnya yang paling besar di Bali yang jatuh setiap 100 tahun sekali yang bernama Eke Daseludre. Neng Bagus, di Pura Besake. Maka dari itu, karena banyak Banten-Banten di sana, Sri Tapaulung, Sri Gajah Wana, Sri Gajah Waktra ini, dikasih gelar oleh rakyatnya, Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Jadi karena banyaknya bebantenan pada saat itu. Neng Bagas ini. Nah, itulah jasa terakhir dari kerajaan Bedahulu dengan rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang nantinya dapat ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Neng Bagas ini. Nah, sekarang Bapak kembali menceritakan serangan Majapahit terhadap kerajaan Bali, kerajaan Bedahulu yang rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Diceritakan, Krian Patih Gajah Mada telah mempersiapkan para Arya yang kebanyakan keturunan daripada Sri Airlangga ini untuk menyerang kerajaan Bali, kerajaan Bedahulu, Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Nah, Riang Patih Gajah Mada pun memilih hari baik. Pas pada sanis cara klion uku kerulut atau tumpak kerulut neng, Riang Patih Gajah Mada berangkat bersama para Arya lainnya dari pantai Bubad menuju pantai Rangkan. Pantai Lebeh sekarang, Neng. Begitu dulu, Neng. Bapak akan lanjutkan kembali. Salam Rahayu.